الحليم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna fahma, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang berusaha, Tuan Pengerusi Kuliah Masjid Upaya, Tuan Haji Zainal Azim dan seluruh barisan jantan kuasa yang sempat hadir bersama pada pagi ini. Yang saya hormati Adli, Ustaz Zul dan pegawai masjid yang sempat hadir bersama pada pagi ini, pimpinan-pimpinan masyarakat, tempatan, PKK, hadirin hadirat, kaum bapak, sahabat-sahabat dan juga anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya dapat kita bersama pada pagi ini, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan hidayah sebesar-besar nikmat ke atas kita, dapat kita beramal dengan nikmat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat kita bangun, kita mendirikan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala buat manfaat kita dunia akhirat, insya-Allah taala. Jadi insya-Allah kita menyambung kembali pengajian kita pada Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah, iaitu dalam bab berpakaian. Jadi tuan-tuan, pada muka surat 43 tu kita dah lihat, iaitu berpakaian ni, yang lalu kita dah melihat bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita, mendidik kita ya dalam etika berpakaian. Pertama sekala ialah sunat kita baca bismillahirrahmanirrahim ataupun bismillah sahaja. Ya, berdasarkan hadis Nabi, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim faqad aqta. Apa maksud dia? Iaitu mana-mana urusan, mana-mana perkara, mana-mana perbuatan yang mana kita lakukan tanpa membaca bismillah, fahuwa aqta. Fahuwa aqta ni dalam bahasa Arabnya qata'a. Qata'a, ya, qata'a tu maknanya putus. Ya, putus. Jadi maknanya bukan kata terputus tu maknanya apa, tetapi ulama mentafsirkan sebagai kurang keberkatan. Kurang keberkatan mana-mana perbuatan yang kita buat tanpa kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ha, semua maknanya ini umum. Semua ni maknanya bukan kata berpakaian saja. Segala perkara kita buat, hatta kan kita minum air, ya, kita masuk kereta, ya, kita membaca, kita menulis dan sebagainya, afdal kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita dah melihat bahawa iaitu afdal juga kita mulai dengan sebelah kanan. Sebelah kanan ini ialah merupakan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali, ya, daripada Aisyah, daripada sahabat-sahabat Nabi yang lain, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam lebih gemar menggunakan sebelah kanan dalam perkara-perkara yang dia kerjakan. Ya, tak ada perkara baik, tak ada perkara buruk, semua banyaknya sebelah kanan. Melainkan orang kata beristinja dan sebagainya, itu perihal yang berlainanlah. Itu kemuliaan tangan kanan ini diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun bukan kata kanan saja, bukan kata tangan saja, ya, kaki ke semua sama. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana yang disebutkan oleh, ya, Aisyah radhiyallahu anhu, yu'jibuhu tayammun, ya, iaitu sentiasa melebihkan yang kanan, sentiasa mendahului sebelah kanan, ya, fi sya'nihi kullihi, dalam segala urusan dia banyak baginda lebih suka mendahulukan sebelah kanan. Yang ketiganya ialah afdal kita mulai dengan bacaan alhamdulillah, lebih-lebih lagi apabila kita mendapat sesuatu nikmat. Contohnya apabila kita berpakaian, pakaian itu adalah nikmat. Menyarungkan pakaian ke tubuh badan kita adalah nikmat.
maka afdal kita bacakan dengan alhamdulillah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man labisa thauban, barang siapa yang memakai pakaian, faqala alhamdulillah, maka dia mengucapkan alhamdulillah, allazi kasani hadha, yang telah memakaikan pakaian ini kepadaku. Kasan ni apa dia? Kasan ni kalau kita tengok ke Arab tu, ya, kita panggil yang kain, kain tutup Kaabah tu kita panggil kiswah. Kiswah, ya, iaitu kaf sa kaf sin waw ta, kiswatun. Kita panggil dia kiswah. Jadi kiswah ni ialah macam selimut yang menutup. Ya, macam yang menutup, kain yang menutup sesuatu itu kita panggil kiswatun. Begitu juga dengan badan kita ni, kita tutup dengan kain, maka kita panggil sebagai kiswah. Jadi maknanya perkataan kiswatun itu ialah ya tutuplah. Kasani hadha ni maknanya kita ambil kasani lebih pada pakai. Ya, yang menutup badan kita ni kita panggil sebagai pakaian. Kasani hadha, kasani hadha. Ya, yang pakaian, yang pakaian ini. Ataupun tak boleh yang panjang-panjang tu, baca pendek pun cukuplah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Itu langkah-langkah yang baiklah. Kita mulakan dulu dengan alhamdulillah. Besok kita boleh hafal lagi, kita tambah lagi sikit. Allazi kasani hadza. Lepas tu tambah lagi. Kalau boleh kalimah hauqalah. Hauqalah ni apa? La haula wala quwata illa billah. Ya, itu memanglah dalam hadis ni dia kata, ya allazi kasani hadza wa razaqani min ghairi hauli minni wala quwwatin ghafarallahu lama. Maknanya lebih kurang kalimah hauqalah lah. Sebab itu para ulama kata kalau kita dengar perkataan itu lebih kurang kalimah hauqalah. Hauqalah ni apa dia? Hauqalah ni ialah singkatan daripada zikir yang kita sebut sebagai la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Itu dia. Ya, itu singkatan daripada zikir itu. Contohnya alhamdulillah disebut sebagai hamdalah. Singkatan kepada alhamdulillah. Okey, gitu. Bismillahirrahmanirrahim disingkatkan menjadi basmalah. Ya, basmalah. Okey, ya, jadi mana singkatan kepada itu. Jadi dalam pada ini, maka kita tengok di sana ada ya min ghairi hauli minni wala quwwatin, maka kita sebut sebagai kalimah hauqalah. Maknanya alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Nah, boleh kita pendekkan macam itu. Ya, maknanya bila kita memakai pakaian. Bukan soal apa tuan-tuan, soalnya kita nak dapat keberkatan. Setiap pakaian kita, setiap apa yang kita pakai, setiap apa yang kita makan, setiap apa yang kita guna setiap hari ini, kalau boleh kita melihat segala-galanya datangnya daripada Allah. Nah, ini. Ya, segala-galanya datang daripada Allah. Ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta kan kita semayang tadi pun, semua itu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyak-banyak orang Islam ni, tapi belum tentu semua yang bangkit subuh tepat pada waktu dah, dalam yang bangkit tu pula bukan semua datang masjid. Ya, jadi yang semua datang masjid tu pula bukan semua dapat menunaikan ya iaitu solatnya dalam keadaan sempurna. Ya, kita pun tak tahu, tak pasti macam mana. Semua itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena syukur segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kata kita ni. Okey. Kemudian ya, maka Nabi SAW kata ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan segala dosa-dosanya yang terdahulu. Kalau dia mengamalkan membaca ini penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia pakai pakaian saja, Allah Taala beri keampunan kepada dia. Ya, dia pakai pakaian, dia ingat Allah SWT, Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa dia. Ma taqaddama min dhanbi, apa yang terdahulu. Segala dosa-dosa dia yang lama-lama tu Allah Ta'ala ampunkan. Jadi tuan-tuan, pengampunan Allah ni bukan kecil tuan-tuan ya. Pada kita ni memanglah, pada orang muda dia tak tertarik dengan pengampunan ni. Sebab pada dia ni ialah jiwa muda kan. Dia rasa dia umur panjang, dia boleh hidup lebih lama dan sebagainya. Ya, kalau orang lama-lama ni mungkinlah
dia tertarik dengan ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih ni. Ya, dia tertarik dengan keampunan Allah SWT ni pada yang muda-muda ni, kadang-kadang lah mereka ni kurang tertarik dengan ini. Nah, dia lebih suka dengan kekayaan, ya, dengan kebal, no, dengan kesihatan mungkin barangkali macam itulah. Ya, jadi kurang. Tapi tuan-tuan, pengampunan Allah SWT ni seringkali disebutkan oleh Nabi SAW, hatta kan dalam Quran itu pasal mengenangkan bahawa pengampunan Allah ni sesuatu perkara yang amat penting dalam kita ni mendapat kebahagiaan dunia dan juga di akhirat. Ya, tu dia. Ya, jadi sebab itulah Nabi SAW kata, barang siapa yang mengamalkan membaca ya alhamdulillahillazi kasani hadza, kemudian tuan-tuan baca sikitlah doa-doa, maka tuan-tuan akan diberikan keampunan oleh Allah atas dosa-dosa tuan-tuan ataupun dosa-dosa kita yang terdahulu. Ya, apapun kita buat insya-Allah, ya. Kemudian hari ini kita melihat iaitu berkenaan dengan pakaian baru. Bila pakaian-pakaian baru. Jadi seperti mana yang saya maklumkan pada tuan-tuan, Islam memang tidak pernah menyekat kita daripada bercantik-cantik ataupun berhias ataupun memakai sesuatu benda yang berkualiti tinggi. Ya, tidak ada larangan daripada itu. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam Islam itu, kalau kata dia orang miskin, tuan-tuan tengok baju dia branded, maka tuan-tuan kena aku tak boleh pandang sebelah mata. Tuan-tuan kata-kata miskin tapi bajunya mahal. Tuan-tuan kata-kata miskin tapi orangnya segak. Kata miskin tapi wangi orangnya. Tak bolehlah kita fikir. Sebab Islam punya unjuran itu, walaupun kita miskin, walaupun kita tak berapa, tetapi kita perlu ingat bahawa Islam menggalakkan kita memakai pakaian baru dan segala-galanya benda yang cantik, ya, perhiasan dan sebagainya. Ya, sebab itu Islam ini tidak bercanggah dengan fitrah. Fitrah manusia ini perlu kepada perkara-perkara tersebut. Ya, macam ketawa. Ada Islam halang orang ketawa? Tak ada halang orang ketawa. Bergurau. Ada Islam halang orang bergurau? Tak ada orang Islam halang orang bergurau. Jangan kita ingat orang alim, zikir banyak, gurau tak boleh. Ya, gurau tak boleh, ketawa tak boleh, senyum tak boleh. Nak masam aja. Janggut panjang berselerak tak trim. Itu bukan Islam. Islam macam mana tuan-tuan? Islam tu cantik. Ya, yuhibbul jamal. Allah Ta'ala sukakan kecantikan. Tuan-tuan cerminkan, tunjukkan pada orang-orang Islam ni cantik. Kemas, pakai baju side. Ya, tu semuanya. Maknanya macam tu lah, Islam lah tu. Pakai kereta mewah, apa salah pula? Kata tuan guru, kata. Tapi keretanya kok mewah betul. Dia kata, ini tuan guru apa ni? Dia kata, sebab kita ni dah terdidik, tuan guru mesti pakai kapcai. Mesti pakai kereta-kereta yang hidup segan mati tak mau. Kita fikir macam tu. Zaman tuan-tuan dah berubah lah. Islam tak ada suruh begitu. Nabi SAW dulu, baginda tu Rasulullah SAW pakai apa tuan-tuan? Unta merah. Unta merah ni cari mana? Mananya kalau zaman sekarang ni tuan-tuan standard Ferrari lah. Bukan calang-calang tuan-tuan nak cari macam mana? Kuda-kuda perang tu tuan-tuan. Kuda perang tengok harga berapa sekarang? Yang tuan-tuan tengok kuda lumba tu pun dah mahal, kuda perang lagi mahal. Kuda padi ya tak jadi. Kuda padi pergi masjid tuan-tuan tak pandang orang dah. Tu maksudnya Islam tu cantik. Janganlah kita ni, jangan kita cerminkan Islam tu sebagai satu benda yang ketinggalan. Satu benda yang tidak mesra dengan masyarakat. Jadi Islam tu dia boleh bersesuaian dengan suasana semasa. Itu uniknya Islam. Ya, jadi sebab itulah tuan-tuan kena faham kat situ. Maka dalam Islam ini tidak ada halangan. Yang pertama tuan-tuan kena faham tu kepala kita ni, masuk dengan kepala kita, iaitu Islam tidak menentang semua ni. Islam tidak pernah menentang benda-benda ni. Asalkan ya, yang pertama ia selari dengan perintah Allah, yang keduanya adalah ia tidak meniru kepada mana-mana yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Dia tidak meniru, tak tasyabuh ataupun meniru sama ada ibadah dan sebagainya. Ya, ataupun kaum-kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi maknanya yang lain tu ada dah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey. Jadi apa dia ni? Maka Nabi SAW menunjukkan kepada kita ketika mana Nabi SAW memakai pakaian baru, memakai segala-gala yang baru-baru ni, maka Nabi SAW, Allahumma lakal hamdu anta kasautan. Ini panjang ni tuan-tuan ya. Tapi saya sebutkan kat sini. Ya, kemudian doa yang saya petik satu benda ni yang paling penting ialah Nabi SAW berdoa kepada Allah, As'aluka khairahu wa khairama suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarrima suni'alahu. Saya ulang balik, as'aluka iaitu aku mohon kepada kamu. Kalau tuan-tuan dengar mana-mana doa tu ada sebut Allahumma inni as'aluka, ya Allah ya Tuhanku, bermaknanya as'aluka ni maknanya mohon, minta. Allahumma inni as'aluka, aku minta kepada kamu, khairahu, kebaikannya, wa khairahu wa khairama suni'alahu, dan kebaikan untuk apa dia diperbuatkan. Maknanya kalau ya kereta tu, kalau baju tu mahal, mesti ada sebab kenapa dia jadi mahal. Jadi kebaikan dia tu dapat kepada kita, minta. Kalau kereta tu kereta mahal, mestilah ada sebab dia jadi mahal, kan? Kenapa sebab dia? Kalau kuda tu kuda mahal, mesti ada sebab dia jadi mahal, kan? Jadi khaira ma suni'alahu, sona'a ni maknanya diperbuat, sina'a. Ya, kalau tuan-tuan tengok dalam produk-produk Arab ni, kalau tuan-tuan tengok baca tu made in tu, dia ada sina' min sina' tu, sina'a tu maksudnya ialah made. Ya, iaitu dibuat. Ya, dibuat di mana? Ya, dibuat di mana tuan-tuan kan? Maka wa khairama suni'alahu, untuk apa dia diperbuat? Ya, untuk apa kan diperbuat? Diminta kebaikan. Ya, untuk apa dia diperbuat? Wa a'udzubika min syarrihi wa syarrima suni'alahu, dan aku mohon perlindungan. Wa a'udzu tu maksudnya mohon perlindungan. Daripada mana? Min syarrihi, daripada keburukannya. Wa syarrima suni'alahu, dan juga keburukan untuk apa dia diperbuat. Untuk apa dia diperbuat. Ada juga buruk baik kan? Ada tuan-tuan, kadang-kadang yang nampak tu yang baik, tapi yang buruknya selalunya disorokkan, dibelakangkan. Kita tak tahu kan? Jadi kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Ya, jadi dalam Islam ni tak ada masalah. Kalau tuan-tuan tengok orang ada penyakit, tengok orang ada demam, sesema dan sebagainya, kalau terpaksa tuan-tuan rapat dengan dia, kita baca doa supaya Allah jaga kita, betul tak? Kita doalah Allah jaga kita, jangan disebabkan orang, ya, orang tak sihat datang masjid, tuan-tuan dah datang masjid. Contoh gitulah. Disebabkan ada seorang datang, tuan-tuan pun tak nak dekat, takut alergik, berjangkit dan sebagainya. Sebenarnya dalam Islam ni, kalau dah terpaksa, tuan-tuan boleh baca doa, minta perlindungan dengan Allah. Hatta kan makanan pun. Makanan ni tuan-tuan kan, bukan nak kata apa, kadang-kadang ada orang dia rasa selamat, dia rasa tak selamat pergi masjid, tetapi dia rasa selamat pergi pasar malam. Dia rasa selamat pergi pasar besar, pasar tani, dia rasa lebih selamat. Sedangkan kalau kita tengok pasar ni lagi tak selamat. Kalau masjid ni tuan-tuan dah tersasah-sasah, orang yang datang tu biasanya orang yang tak semayang. Kadang-kadang di pasar ni orang tak semayang pun datang pasar tu. Jadi kadang-kadang kalau bala turun ni tuan-tuan, biasanya tempat yang macam tu ke tempat yang duduknya di masjid? Biasa macam tu kan? Kemudian di pasar-pasar ni pula tuan-tuan kan, kadang-kadang kita tak tahu apa ada dalam pasar ni. Sebab lain orang lain agamnya tuan-tuan. Dalam masyarakat sekarang ni kan dua perkara masyarakat kita ni tak boleh tinggal. Masyarakat Melayu ni tak boleh tinggal dua perkara. Dia tak boleh tinggal tuan-tuan ya. Dulu-dulu punya lah, dulu-dulu ni masyarakat Melayu dulu, yang sekarang ni tak tahulah. Dulu ni tuan-tuan, yang pertama ialah ya, apa dia, dengki hati, cemburu kuat tuan-tuan, cemburu kuat. Jadi bila cemburu kuat ni tuan-tuan,
Biasanya orang Melayu ni dia akan ada satu penyakit iri hati, cemburu ni biasanya dia akan ada dulu-dululah. Zaman sekarang ni minta-minta dah tak ada lah. Kan? Kadang-kadang ada santau. Kan? Kadang-kadang ada ni. Jangan santau ni tak kira orang. Tuan-tuan jangan ingat ustaz tak kena santau, jangan ingat mufti, dia mufti tak kena santau, imam tak kena santau, jangan. Kan? Dia tak kira warna, tak kira kulit, tak kira agama, tuan-tuan. Dia nak bagi, dia tak bagi. Dia bagi, tuan-tuan. Kan? Ha, bagi, kita pun tak tahu. Kita nampak ke santau ni? Kita tak nampak, tuan-tuan. Nampak ke macam mana rupa dia? Tak nampak. Ya? Ha, sebab kalau kita tengok, ya, dia dulu perubatan Islam kata, santau ni kalau nak buat mesti ada tiga. Nombor satu ramuan. Ramuan dia tu ada gencah, letaklah bisa, letak apa tu. Satu ramuan dia. Ramuan pun dah takut dah tuan-tuan. Ramuan pun kalau telan pun mudarat pada badan. Tapi belum jadi lagi sepenuhnya. Dia mesti ada unsur kedua, iaitu sihirnya, mentera dia. Mentera dia ni ada mentera dia. Tak jadi dia mentera tuan-tuan kalau apa? Ada unsur ketiga, iaitu mesti ada jin dia. Mesti ada. Ini biasa orang kita ni. Pasal apa tuan-tuan? Ustaz macam mana dia nak santau kita padahal kita tak ada dengki? Dia kadang-kadang tuan-tuan, dia bukan kira dengki. Kadang-kadang tuan-tuan, orang bela santau ni, dia mesti melepaskan santau dia satu tahun tiga kali. Dia dalam perubatan, dalam orang amal ilmu-ilmu kurafat ni, biasanya dia akan lepaskan santau ni biasanya tiga kali. Tiga kali lepas. Kalau tidak tuan-tuan, dia macam inilah, macam air lah tuan-tuan kan. Air ni kalau tuan-tuan tuang ni sampai tahun depan pun dia tak melempah tuan-tuan. Tapi santau ni dia hidup. Dia makin lama dia beranak pinak tuan-tuan. Dia beranak pinak ya, makin lama makin banyak. Ya, makin lama makin banyak. Lama-lama terangkat tudung ni, tumpah dia tuan-tuan kan. Tumpah dia. Macam mana roman ni? Itu wallahu'alam. Macam mana rupa tak? Jadi sebelum dia kena, tu orang kata sebelum dia kena, dia lepas dulu. Dia buang lah. Tu tujuan dia nak buang. Dia bukan nak bagi tuan-tuan. Dia nak buang. Masa dia buang tu pula, tuan-tuan pula ada situ. Kita bukan tahu. Kalau COVID ni tuan-tuan boleh kita nampak. Kan? Boleh kita orang kata nampaklah protection, langkah-langkah pencegahan tu. Nampaklah walaupun kuman ni tak nampak. Tapi langkah-langkah kerajaan tu nampaklah. SOP, ni nampak. Had kita kena jaga. Kita punya ni kena jaga tuan-tuan. Ni santau mana kena nampak Tuan-tuan kan, tak ada SOP tu. Tak ada tuan-tuan. Jadi kita minta pada Allah supaya jangan kena. Kalau kena tuan-tuan, tak kira ustaz ke, tak kira apa tuan-tuan, habislah. Ya, habislah tuan-tuan ya. Itu sebab orang dulu-dulu kata, kalau nak tahu kena tak kena, ya, sebelum tidur malam, ambil air limau, curah kat mulut, apa ni, titiskan kat mulut. Orang dulu-dulu lah, titis kat mulut. Kalau malam tu merayau, tak boleh tidur, meracau, mengepek-epek, dan makna kena tu. Ya, yang kena tu tuan-tuan kan. Ya, jadi makna orang dulu-dulu lah. Nombor dua, orang kita ni masyarakat dulu, ya, orang kita ni suka bersendirian. Satu-satunya masyarakat yang suka menyendiri adalah bangsa kita, orang Melayu. Duduk dalam hutan seorang-seorang. Duduk bawah jambatan seorang-seorang. Semayang pun nak seorang-seorang. Suruh rapat tak nak. Suruh bersatu tak nak. Suruh berkampung tak nak. Pemalih makmik tu. Gomar duduk bersorang-sorang. Tapi nampak seorang-seorang tu tuan-tuan. Sebab itulah dia ada teman dia yang lain tu. Dia ada teman tak nampak tu. Tu nama sako. Tak? Tu kawan ni. Sebab tu di dalam sejarah kita cuba tengok. Mesti ada tuan-tuan. Sebab orang kita ni gomar dulu. Sebab tu orang kita ni kalau cerita-cerita ni tentang cerita dia apa? Zaman sekarang balak kita besar ini tuan-tuan. Zaman dulu balak dua kali pemeluk tu. Besar. Tapi orang kita tuan-tuan dia boleh tumbangkan balak tu. Dia boleh pikul balik rumah. Anda tu. Rumah dalam kebun tu dalam tu boleh siap tu. Siapa tolong tu? Mana kontraktor Mana dia punya apa tuan-tuan? Tak ada, tapi boleh siap tu. Rumah siapa tu? Tiba-tiba cantik rumah tu. Mana datang tu tuan-tuan? Kadang-kadang lah ada sebuah doa. Jadi maknanya ma suni'alahu, untuk apa dia diperbuat kita tak tahu. Allah
wa'alam tuan-tuan. Jadi keburukan-keburukan ni kadang-kadang ada dalam masyarakat kita. Jadi maknanya tuan-tuan bukan nak kata apa. Tak, kadang-kadang benda ni tersirat, kita tak nampak. Jadi macam mana? Kita bacalah doa lebih sikit. Macam makanan, kita makan kat kedai tom yam tu, ha, tak nampak orang tu pakai apa-apa, betul tak? Tak nampaklah orang tu letak pelaris ke apa, tak nampak, betul? Ha, kadang-kadang pelaris tu bila kena dengan badan kita, tuan-tuan, itu yang kadang-kadang orang makan tak gaut, kita makan gaut. Kadang-kadang orang makan tak ada apa-apa, kita darah tinggi kocang mari dah terbaring pula, dah masuk hospital. Kan? Pasal apa tuan-tuan? Kadang-kadang ialah kita ni tak tahu macam mana. Sebab itulah benda banyak berdoa dengan Allah. Sekarang ni musim COVID ni lagilah. Tuan-tuan masuk kedai kena baca doa, tuan-tuan masuk kereta baca doa, pergi dekat kenduri kendara baca doa, pergi orang kahwin baca doa, semua baca doa tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita terdedah dengan macam-macam benda yang kita tak nampak. Ha, sebab itulah tuan-tuan kita kena lebih baca doa. Hatakan pergi masjid sekalipun kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala pelihara kita tuan-tuan. Ya, supaya Allah Taala pelihara kita. Sampai masa sekarang ni Allah Taala nak tunjukkan pada kita dan seluruh dunia bahawa kita tak boleh hidup tanpa Allah. Hanya Allah saja boleh jaga kita tuan-tuan kan. Ha, penyakit ni hanya Allah saja boleh jaga kita. Ya, tak boleh lah. Kita boleh usaha lah, tapi Allah saja boleh jaga kita. Kemudian Nabi SAW kata, man labisa sauban jadidan, barang siapa yang memakai pakaian baru, kemudian dia baca alhamdulillah, maka Allah Taala akan memberikan dia empat perkara. Yang pertama ialah Allah Taala ya akan letakkan dia di dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ha. Kemudian Allah letakkan dia dalam perlindungan Allah. Kemudian dia letakkan dalam pengawasan Allah dan juga Allah Taala akan tutup keaiban dia hidup dan mati. Allah Taala akan tutup keaiban dia. Ya, ha, tu belum mati. Kemudian Nabi SAW kata lagi, ya, man labisa sauban jadidan, barang siapa yang memakai pakaian yang pakai pakaian baru, ya, kemudian dia mensedekahkan pakaian lama yang dia ada tu kepada orang, maka Allah bagi dia lebih lagi banyak pahala, bagi dia lebih banyak ganjaran kepada Allah Subhanahuwataala, bagi kepada kita banyak lagi tuan-tuan. Ya, sebab apa? Pakaian ni kalau kita tengok tuan-tuan kan, kalau kita duduk-duduk kat almari tu, cuba tengok. Kita duduk-duduk lipat pakaian kita, agak-agak ada tinggi ni tak? Ha, baju kita kan. Ada tak seluar kita tinggi ni? Ada tak kita punya tinggi ni? Agak-agak tuan-tuan kalau kita meninggal ni, tuan-tuan nak bakar ke tuan-tuan nak sedekah? Mana dapat pahala? Ha, fikirlah. Jadi kalau nak sedekah, sedekahlah sikit. Ya, pergi dekat orang kan, sedekahlah 1-2 helai, 1-2 helai. Jadi tak adalah orang rumah bising. Ha, awak membebel-bebel baju saya, baju awak tu penuh almari tu. Ha. Rupanya dalam kita tak sedar tu tuan-tuan, walaupun kita pakai baju yang sama, rupanya baju lama tu mak ambil banyak. Ya, baju lama tu mak ambil banyak tuan-tuan kan. Jadi maknanya dibakar elok ke disedekahkan elok? Ha. Kalau tuan-tuan rasa bakar elok, tuan-tuan buat wasiat, kalau saya meninggal kau bakar semua baju saya. Kau bakarlah semua, siap-siap kan. Ha, kalau sedekah elok, maka sedekah yang paling baik ialah sedekah semasa tuan-tuan, semasa kita ni masih hidup. Itu sedekah yang paling baik sekali. Ha, ialah paling banyak pahala dia ialah sedekah semasa kita masih hidup. Itu dia. Dah meninggal ni tuan-tuan tak boleh kata apa dah. Dah meninggal ni kita tak nak sedekah pun dah terpaksa disedekahkan. Tak ada siapa nak pakai dia tuan-tuan. Kadang-kadang baju ayah pun anak nak pakai tu. Baju arwah tu nak pakai, tak nak dia pakai tuan-tuan. Ya, ha, tak nak, elok dia beli baju dia sendiri. Jadi baju tuan-tuan tu siapa nak pakai? Ha, kadang-kadang biarlah macam tu. Jadi sebab itulah sedekah semasa hidup. Carilah golongan-golongan yang betul-betul memerlukan. Carilah tuan-tuan, ada, bukan tak ada. Dan kita pandang keliling kita ya, pandang tempat-tempat lain pun ada juga orang-orang yang memerlukan pakaian ni, insya-Allah ya. Jadi tuan-tuan ada apa-apa soalan setakat ni? Cikgu ada? Ha. Hmm.
Kenapa? Yang disedekahkan dibuat balut cepedak. Tu salah satu masalah tu, dibuat dari balut cepedak. Okey tuan-tuan ya. Sebenarnya tuan-tuan. Ya hati panas ya. Sedekahkan lepas tu dibalutnya cepedak macam tak ada, macam tak ada nilailah maksudnya. Kan ha, dia macam tak ada nilailah. Jadi macam mengguris hati orang yang kasih itulah kan. Jadi tuan-tuan betul lah. Tuan-tuan dah niat dah bagus. Nombor satu, tuan-tuan dah niat benda baik. Tuan-tuan teruskan buat benda baik. Okey. Soalannya bila benda baik tu dah sampai kat tangan dia, dia nak buat perkara sebaliknya, maka itu luar daripada kita punya ni lah. Macam contoh tuan-tuan sedekah. Tuan-tuan niat sedekah kat dia. Tiba-tiba tuan-tuan tengok contohnya macam ni lah. Saya dekat kadang-kadang jalan tar Tengku Abdul Rahman tu kat Kuala Lumpur tu, kadang-kadang macam tu. Kita bagi orang duit, tiba-tiba kita nampak dia dekat KFC. Kita pun fikir, alamak, aku yang bagi sedekah pun kata canai. Kau yang dapat sedekah RM5 KFC. Kita pun fikir, mungkin dia pakai duit kita. Tapi itulah orang kata cabaran kita buat baik ni. Jangan kita fikir itu duit kita. Kadang-kadang, ya orang tu pun ada orang belanja dia makan KFC dan sebagainya. Okay? Jadi maknanya, kesimpulan dia, ialah tak perlu fikirlah apa yang orang tu akan buat dengan barang sedekah yang kita beri kepada dia. Itu satulah. Yang keduanya, sedekah pakaian ni dalam masa sekarang ni tuan-tuan kan memanglah ada yang kata payah. Ni soalan ni pun dulu pun saya dah diajukan soalan ni. Sebenarnya sedekah pakaian ni tak semestinya tuan-tuan mesti bagi percuma. Mestilah tuan-tuan bagi pakaian. Kadang-kadang tuan-tuan jual dekat bandar dapat duit sikit. Tuan-tuan kalau tuan-tuan jual kan, apa sahaja murah tuan-tuan dapat duit sikit. Duit yang tuan-tuan dapat tu tuan-tuan sedekahkan kat orang kan. Pun boleh juga, betul. Ha, kadang-kadang macam tu. Ya, ha, macam orang buat jualan amal lah, lelong, beli kasut branded, lelong, duit dapat tu buat apa? Sedekah kan. Banyak-banyak artis luar negara pun buat benda-benda yang sama. Ya, kita punya pun jual kasut emas itu lagi. Ha, siapa tu Khalid Jamlus? Ha, jual kasut emas kan. Ha, apa dia nak buat duit tu? Ha, dia nak mesti dah nak mulakan hidup, betul tak? Jadi kalau tuan-tuan tak perlukan, tuan-tuan sedekahkan duit tu kan? Ha, jadi tak apa masalah, macam-macam cara. Tak semestinya tuan-tuan ya sedekahkan semestinya baju, semestinya seluar. Kadang-kadang tuan-tuan cari jalan lah supaya benda tu dapat dimanfaatkan. Kalau orang kita ni lebih tidak tertarik dengan baju, maka tak perlu tanya tuan-tuan baju. Orang kita ni tuan-tuan memang bab baju, pakaian ni memang susah. Bukan nak korban apalah. Tuan-tuan, kadang-kadang dululah. Zaman saya dulu, tuan-tuan kan, pergi orang meninggal. Ya, macam Tok Imam saya tak tahulah sekarang ada ke tidak. Kalau pergi orang meninggal ni, mesti dapat kainnya. Kain pelekat tu, mesti dapat. Kan? Mesti dapat, tuan-tuan. Lepas tu pula, bila dah dapat kain pelekat ni pula, budaya orang kita ni pula lain. Dalam kain tu, tuan-tuan, macam-macam letak eh. Letak duit tak apa, tuan-tuan. Dia letak yang sakuk. Ya loteh. Tuan-tuan kan? Ha, kadang-kadang loteh. Sebab tu orang kita ni dia fobia. Dia benda-benda pakaian ni dia tak berapa nak. Tuan-tuan kan? Kadang-kadang pun salah satu sebabnya. Sebab apa dia tak berapa. Dia takut. Tuan-tuan kan? Dia takut. Kalau tak duit dia buka je. Oh RM10. Hati sejuk juga kan. Ini buka kan sako. Ha, contoh dia buka kan. Benda tak ada. Tapi kita dah jadi apa kan. Jadi maknanya. Menunjukkan kepada kita ni kadang-kadang tu. Sebab tu. Kadang-kadang masyarakat kita ni bukan tak nak terima, dia takut. Dia punya takut-takut tu ada. Ya, yang keduanya dia takut ialah biasanya macam itulah. Kan, dia tak apa-apa ni. Jadi tuan-tuan boleh fikirkan cara yang lain sama ada jual ataupun dan sebagainya. Sedekah ni tak semestinya tuan-tuan mesti bagi benda tu. Kadang-kadang tuan-tuan jualkan, tuan-tuan niatkan sedekah, tuan pulangkan balik bagi balik ya kepada orang-orang tersebut. InsyaAllah. Ya, jadi itulah yang penting. Niat kita ni kita jaga, jangan sampai kita menyebut-nyebut sedekah kita dan juga jangan sampai kita menyakitkan hati orang yang menerima sedekah kita tuan-tuan ya. Yang penting
tuan-tuan bersedekahlah atas nama Allah supaya tuan-tuan mendapat pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi yang pun maaf daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.